Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Masih pembahasan tentang al-janaiz ya, atau yang berkaitan dengan hukum-hukum janazah ya. Sedikit ya mengulas pembahasan yang lalu ya, tentang disunnahkan ya mengingat kematian ya, dan juga mempersiapkan ya bekal-bekal ya setelah kematian dengan amal saleh ya. Dalam hadis yang sahih ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, ketika dalam sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah ya, man aqyasun nas, siapakah orang yang paling aqyas? Aqyas artinya orang yang paling cerdas ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum dzikran lil mauti. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian. Waqsaruhum isti'dadan lil maut, dan memperbanyak ya bekal untuk kematian. Ulaika al-aqyas, itulah kata Nabi orang-orang yang aqyas, orang-orang yang cerdas ya. Fi riwayatin kata Nabi aksiru min dzikril hazim al-ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan ya. Yani al-maut ya, itu yaitu kematian ya. Kemudian disunahkan juga dikatakan ya karahah tamanna al-maut, makruh dikatakan menginginkan kematian, makruh hukumnya ya. Ya Allah matikan saya, ya Allah, enggak boleh itu. Kata Nabi kepada para sahabat di daerah bin Malik, la yatamanna yanahadukum al-maut, janganlah di antara kalian kata Nabi menginginkan kematian karena ya penyakit, kesusahan, kesulitan yang menimpa dirinya. Wa in kana la budda mutamallian, jika kata Nabi harus mengucapkan, menginginkan ya, maka ucapkanlah, ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan baik bagi saya, atau Allah wafatkanlah aku jika kematian baik bagi saya, maka boleh. Tapi kalau dekat tanpa alasan ucapan itu, maka dikatakan makruh ya, makruh dikatakan menginginkan kematian. Ketika Nabi melihat pamannya Abbas bin Abdul Muthalib ya mengalami sakit yang parah ya, maka pamannya ini kata sahabat ini ya, kamu Fudail ya, Abbas menginginkan kematian, ingin mati, mati saja ya Allah gitu ya. Maka Nabi pun berkata kepada pamannya, ya Abbas ya, ya Amr Rasul, ya Abbas, ya Amr Rasul, kata Nabi ya, janganlah engkau menginginkan kematian, jika engkau orang yang baik, dengan tambah umur tambah kebaikan dan baik bagi buat Rasulullah, dan jika kamu orang yang tidak baik, yang banyak dosa, dengan tambah umur maka bisa tobat dari keburukan, itu lebih baik bagi buat, kata Nabi kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib ya. Maka dikatakan tidak boleh ya. Ya. Namun kapan dibolehkan kita minta kematian? Ya. Maka ada, kalau kita khawatir ya, kita tertimpa apa namanya fitnah dalam agama. Ya. Dikhawatirkan mengenai fitnah menimpa pada kita, fitnah agama, maka boleh. Ya. Nabi mengatakan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat ya, wa hubbal masyakin wa antaghfir li wa tarhamni idza radta fitnatan fi qaumi tawaffani ghair maftun.
Kata Nabi kepada Allah, Allah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, aku mohon kepadamu, ya, fi'lal khairat, amal yang baik. Ya, perbuatan yang baik. Ya, ditujukan amal yang baik. Kemudian tawatarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin, dan mengampuniku dan merahmatiku. Jika engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jika engkau ingin menimpakan fitnah kepada umatku, maka wafatkanlah aku, ya, sebelum fitnah itu dikatakan terjadi. Maka boleh kita rawulah, maka dari hadis tersebut, ya. Jadi boleh kalau kita khawatir tertimpa fitnah, maka boleh minta kematian. Mau fitnah agama, ya, bukan fitnah dunia. Maka dikatakan boleh kita minta kematian, ya. Kemudian, ya, dikatakan keutamaan fadlu tulil umru, ya, umri mahfustil amal. Keutamaan dikatakan panjang umur dan, ya, baik amalannya. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah menceritakan, ya, ada seorang sahabat yang kepada Rasulullah bertanya, Rasulullah, ya, ayun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik itu, ya Rasulullah? Qala Nabi, man tala umruhu wa hasuna amalu. Nabi menjelaskan orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya. Qala ya Rasulullah, fa ayun nasi syar, siapakah manusia yang paling buruk itu, ya Rasulullah? Qala Nabi, man tala umruhu wa sa amalu. Kata Nabi, barang siapa yang panjang umurnya namun buruk perbuatannya, buruk kelakuannya. Hadis sahih rawahu Ahmad, Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun, ya. Bahkan Nabi pun berkata kepada para sahabat, ala unabiyukum bi khiyarikum. Qala na'am ya Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Kata Nabi kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik kalian? Qalu, mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Qala Nabi SAW, ya khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini adalah sebaik-baik di antara kalian, ya. Ya. Kemudian juga dikatakan, ya, al-amalu shalih, ya, qabla al-maut dalilun ala husnil khitam. Jadi amal soleh itu sebelum kematian, orang yang melakukan amal soleh sebelum kematian, ini tanda-tanda dikatakan husnul khatimah. Ya, al-amalu shalih qabla al-mauti dalilun ala husnil khitam. Amal soleh, ya, beramal soleh sebelum kematian itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang manajer dalam kata husnul khatimah. Ya. Kata Nabi dalam hadis sahih, ya, idza aradallahu bi 'abdi khairan, ya, ista'maluhu. Ya. Kila kaifa ista'malu ya Rasulullah? Qala, ya, yuwaffiqullahu li 'amalin shalih qabla al-maut, summa yaqbiduhu 'alaihi. Kata Nabi, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan ista'maluhu. Ya. Allah akan ista'maluhu. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya, bagaimana ista'maluhu itu ya Rasulullah? Ya, kala Nabi kepada para sahabat, ya, Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia mati. Kemudian dia mati dalam keadaan beramal soleh. Ini kata Nabi, kalau Allah memiliki kebaikan kepada hambanya, ya. Kemudian disunahkan juga husnuzan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita hendak meninggal dunia, sunnah husnuzan, ya. Nabi ketika menengok seorang sahabat pemuda yang lagi menjelang kematiannya, faqala lahu kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu ya fulan, ya. Ketika ini orang yang sakit yang sudah parah, ya, qala arjullaha wa khafu dunubi, maka dia pun menjawab, aku mengharap, sangat mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat takut akan dosa-dosa ku ya Rasulullah. Itu ucapan pemuda tadi. Ya, ketika Nabi jenguk, ya, dia mengatakan, kata Nabi, kaifa sajiduk, bagaimana keadaanmu ya fulan, ya?
Qala ya arjullaha wa khafu dhunubi. Aku sangat mengharapkan Allah, rahmat Allah ya. Dan juga aku takut khawatir akan dosa-dosaku ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada sahabat tadi ya? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin ila antahu Allahu ma yarju wa amana ma yakhaf. Kata tidaklah ya. Terdapat kata Nabi ya. Apa namanya? Berkumpul dua perkara ini. Harap dan takut ya. Dalam hati seorang mukmin ya, kata Nabi ya, sebelum kematiannya kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan memberikan keamanan apa yang dia takutkan. Ini kata Nabi kepada sahabat tadi. Kita tidak adalah kata berkumpul dua sifat ini. Dalam hati seorang mukmin apa? Sifat roja dan khauf. Roja adalah rasa harap, khauf rasa takut. Karena dua perkara ini merupakan rukun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tiga rukun ibadah, al-hubbu, al-khaufu war roja. Itu merupakan rukun ibadah. Cinta, harap dan takut. Ini harus kumpul dalam ibadah ini. Maka ulama menjelaskan bahwa orang yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang ada hanya rasa cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, maka zindik kata para ulama. Fawa zindik. Man abadallaha bil hubbi wahda fawa zindik. Barang siapa yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang ada hanya rasa cinta saja, maka zindik. Ini munafik. Kita sholat mengharap apa? Pahala. Takut dosa. Coba kita tidak sholat, gimana perasaan kita? Takut enggak? Ada penyesalan, takut yang katakan dosa. Ketika sholat kita mengharapkan pahala dan menyukai, itulah ibadah. Ada rasa cinta, ada rasa harap, ada rasa takut. Ini rukun ibadah. Maka ulama mengatakan barang siapa yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada hanya rasa cinta saja, maka fawa zindik. Dia munafik. Kita sholat mengharapkan pahala ya, takut dosa, mengharapkan surga, takut neraka. Itulah apa namanya ibadah ya. Kemudian waman abadallaha bil hubbi bil birraja wahda fawa ya murji. Barang siapa yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang ada hanya rasa harap saja, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa takut, yang ada harap, maka dikatakan ini orang murji'ah. Orang-orang yang murji'ah, murji kata para ulama. Wa man abadallaha ya bil khaufi wa'da fa huwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah yang ada hanya rasa takut saja, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa cinta, ya takut saja, maka fa huwa haruriyun. Orang-orang haruri itu orang waris. Wa man abadallaha bil hubbi war rajai wal khaufi fa huwa mu'minun wahid. Adapun kata para ulama, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta, rasa harap, rasa takut, itulah orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan rukun ibadah. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, la yajtami'ani fi qalbin 'abdin fi mithli hadzal mautin ila atahu Allahu ma yarju wa man ma yakhaf. Tidaklah kata Nabi berkumpul dua perkara ini, yaitu rasa takut dan rasa harap pada hati seorang mukmin ya, kecuali ya, ketika menjelang kematian ya, ya, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan memberikan keamanan apa yang dia takutkan ya. Maka kata ulama disunnahkan husnuzan billahi subhanahu wa taala khususan ya, ketika kita menjelang kematian ya, khususnya gitu ya, umumnya setiap saat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya kemarin kita lanjutkan ya, pembahasan yang lalu ya, tentang faslan atau faslun man yajuju lahu ayaghsilu al-mayit ya. Bab dikatakan apa namanya, siapakah yang diperbolehkan memandikan si mayit ya. Jadi kalau kata Syekh Mansur kepada Imam Ahmad ya, qulutu al-mar'atu tughsalu zawjaha wa zawj imra'atah ya. Qala arju ala yakuna bi ba'sun idalam yakun man yubsulaha aw yaksiluhu. Kata Ibnu Mansur, bolehkah ya seorang wanita
seorang istri ya memandikan suaminya, atau suami memandikan dikatakan istrinya. Kata beliau tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah seorang suami memandikan istrinya, istri memandikan dikatakan suaminya, dibolehkan. Ya, jika memang tidak ada yang memandikan, ya. Kemudian kata Ishaq bin Mansur kepada Imam Ahmad, ya, al-mar'atu tamutu marijal. Kaifa yusna'u biha? Seorang wanita ya meninggal di tengah-tengah kaum laki-laki. Bagaimana yang mesti dilakukan oleh kaum laki-laki dengan mayit tersebut? Ya. Artinya pengurusannya memandikannya, ya. Qala atayammumu a'jabu ilayya. Ditayamumi lebih aku sukai. Artinya ada seorang wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki yang tidak ada wanita sama sekali untuk memandikannya dan tidak ada suaminya, maka cukup ditayamumi saja, tidak mesti dimandikan. Walaupun boleh kita berlama dimandikan dengan cara disiram, disebor dengan pakaiannya tanpa melepaskan pakaiannya dan tanpa memegang dikatakan apa namanya anggota badannya kecuali mahram-mahramnya. Ya, ini kita para ulama. Jika seorang wanita dikatakan meninggal dunia di tengah laki-laki yang tidak ada dikatakan wanita, ya, yang enggak ada mahramnya juga gitu ya, ada orang-orang asing gitu ya, maka cukup ditayamumi atau disiram dengan air, diguyur tanpa menyentuh memegang dikatakan anggota badannya dengan tangan, tidak boleh ya, karena bukan mahram bagi dia ya. Maka tayamum itu dikatakan ya, bisa menggantikan wudu ya, bisa menggantikan mandi janabah, menggantikan mandi haid, mandi nifas dan mandi mayit. Itu tayamum ya, menggantikan mandi, menggantikan wudu, tayamum itu ya, kalau tidak ada air ya, menggantikan mandi janabah, tayamum itu menggantikan mandi haid ya, menggantikan mandi nifas dan mandi mayit, memandikan mayit, tayamum. Tidak hanya menggantikan wudu saja, tidak. Ya, kapan apabila tidak dikatakan tidak ada air atau ada air ya, saya wanita meninggal di antara kaum laki-laki, tidak ada ada air namun tidak ada wanita. Maka ditayamumi bukan dimandikan. Ya, seperti itu ya. Bagaimana yang ada mahram saja, mungkin anak laki-lakinya ya, atau dikatakan pamannya yang ada yang meninggal di perempuannya ini ya. Bagaimana apakah dimandikan? Tidak, maka enggak dimandikan kata para ulama, cukup ditayamumi. Walaupun boleh kata para ulama disiram, diguyur dengan air, dengan pakaiannya ya. Dan jika ditayamumi maka dikatakan boleh karena dia mahram, boleh mengukurkan tanah ya, atau dikatakan pasir apa namanya tanah ya, kemudian tayamumi muka dan telapak tangan jika yang mentayamum itu mahram, seperti anak laki-lakinya, pamannya gitu ya, atau keponakan laki-lakinya, maka boleh dipegang dia apa namanya tayamum, kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangannya. Tetapi jika bukan mahram ya, yang mentayamuminya maka tidak boleh dengan tangan telanjang, harus memakai sarung tangan kata para ulama. Yeah. Jadi pakai sarung tangan kemudian tayamum tempel ke wajahnya dan juga tangannya. Yeah. Jika tidak ada mahram sama sekali, tapi ada mahram seperti apakah apa namanya bapaknya gitu ya, atau anak laki-lakinya atau pamannya, maka boleh walaupun tidak pakai sarung tangan karena boleh dipegang ketika hidupnya seperti itu. Maka dikatakan tidak boleh seorang anak ya memandikan dikatakan ibunya, anak laki-laki ya, haram memandikan dikatakan ibunya. Begitu pula sebaliknya, ibu tidak boleh memandikan anak laki-lakinya di atas umur 7 tahun. Sepakat para ulama. Ya. Jadi enggak ada alasan dikatakan apa namanya karena anak saya, anak bungsu saya gitu ya, anak kesayangan saya dia meninggal, tetap tidak boleh seorang ibu memandikan anak putranya. Yeah. Juga sebaliknya, seorang anak laki-laki dikatakan tidak boleh memandikan ibu kandung, ibu yang dia cintainya, walaupun dikatakan sayang luarnya belum bisa kepada dikatakan tidak boleh. Tidak boleh seorang anak laki-laki memandikan orang ibu
ibu kandungnya. Apalagi bukan ibu kandung ya. Kecuali suami istri maka diperbolehkan. Ini masalah memandikan mayit ya. Maka ada sebagian apa namanya ikhwah ya. Dia mungkin merasa ingin berbakti kepada ibunya. Ketika dia sakit dia memandikannya, ketika buang air menyebokinya maka haram hukumnya. Tidak ada alasan baktinya dia kepada ke orang tuanya enggak boleh. Kepada bapaknya boleh. Ya, menyebokinya, memandikannya. Kalau kepada bapak itu bakal ibu enggak boleh, bagi laki-laki enggak boleh. Ya, karena sebagian orang kan berbakti saya kepada ibu saya gitu ya. Tapi tidak boleh. Ya. Ketika mati pun tidak boleh, apalagi masih hidup. Kalau memang dibolehkan ketika apa namanya ketika hidup, mungkin mati lebih aula untuk dibolehkan. Ya, paham ya? Ketika meninggal orang ibu meninggal dunia, putranya tidak boleh memandikannya. Padahal udah mati kan, ada sekali bukan seumur hidup ya, nggak ada lagi gitu ya, nggak tidak boleh apalagi ketika hidup. Kenapa di antara apa namanya kita katanya ingin berbakti kepada ibunya, ya putranya ini memandikan, menyeboki ini subhanallah bukan kebaktian, bukan berbakti, karena melanggar syariat. Ya. Jadi niat yang baik tidak bisa merubah ya hal yang dilarang menjadi sunnah, nggak boleh. Ya, maka jangan coba-coba dikatakan yang ingin berbakti namun dimandikan ya. Maka Imam Ahmad ketika ditanya mengenai masalah tersebut ya. Inna rajulan yughassil ummah, apakah seorang anak memandikan ibunya? Subhanallah wastadamu. Dia dikatakan subhanallah. Ini yang beliau mengingkarinya dengan sangat keras. Subhanallah wastadimuhu. Suma qala, ya, bukankah kata beliau Nabi berkata kepada anak-anak ya, dan tidak sekali mengatakan kepada anak-anak kaum muslimin ketika itu ya, istazin ala ummik, idinlah kepada ibumu kalau mau masuk kamar. Kepada anak-anak yang dikatakan apa namanya yang udah walaupun belum balik, gulam itu belum balik ya, mungkin umur SD gitu ya. Maka ketika mau masuk kamar orang tuanya kata istazin ala ummika, idin dulu kepada ibumu. Tidak boleh dikatakan masuk, dikatakan tanpa izin ibunya kalau masuk kamar. Ya, itu kata Imam Ahmad ketika ditanya mengenai seorang laki-laki yang memandikan ibunya, beliau sangat mengingkari. Ya subhanallah, beliau wasta'adamu, dia sangat mengingkari perkataan tersebut. Ya, beliau mengatakan ya, bukan Nabi mengatakan istadin ala ummika. Ya, ini pengingkaran beliau terhadap apa namanya pertanyaan tersebut ya. Maka tidak boleh seorang anak laki-laki dikatakan memandikan ibu kandungnya, ibu yang disayanginya. Kalaulah dikatakan ketika meninggal dunia tidak boleh memandikannya, ya, apalagi ketika hidup nggak boleh apa memandikan juga sama. Tapi kalau mewudukan, memegang yang lainnya nggak ada larangan, beda kan? Beda memandikan dengan mewudukan, beda kan? Kalau wudhu hanya sekedar dikatakan tangannya, gitu kan? Mukanya. Tapi kalau memandikan bagaimana? Semua dipegang. Maka enggak boleh gitu ya. Maka dikatakan kata ulama kalau dikatakan memandikan ketika hidup tidak boleh ya. Mati juga sama tidak boleh. Ya. Kalau mati enggak boleh apalagi ketika hidup gitu kan. Subhanallah ya. Maka enggak ada alasan para kata mereka karena saya ingin bakti kepada ibu saya. Maka suruh dikatakan istrinya yang membantunya. Membantu boleh, membantu dikatakan memandikan ibunya enggak apa-apa. Istrinya yang memandikan, dia yang membantu. Gitu ya, enggak ada larangan. Ya, seperti kata para ulama boleh kan dikatakan apa namanya? Seorang laki-laki dikatakan ya. Kata Imam Abu Dawud mengatakan suami Ahmad yaqul atau suila an rajuli yu'inu nisa fi ghati imrah. Bidara bi asadri wa yabqa asyai. Kata Abu Daud, imam bertanya mengenai seorang laki-laki yang membantu memandikan wanita. Boleh tidak? Kata dia boleh. Seperti apa? Menumbuk daun bidaranya, mengambilkan airnya, itu boleh. Tapi bukan memandikannya, hanya sekedar membantu, mengangkatkan ininya. Mungkin dikatakan ketika diberes, dimandikan, perempuan kuat gak mengangkat, menggotong? Gak kuat kan? Maka laki-laki yang ngangkat gak masalah. Yu'inu
membantu, maka tidak terlarang. Tapi kalau malik tidak diperbolehkan, ya. Jadi nggak ada alasan ya, karena ibu saya maka saya harus memandikan, ya. Atau sebaliknya, karena anak saya, anak bungsu saya yang laki-laki, saya harus memandikan, enggak, tidak boleh seorang wanita, ya. Pernah tahu beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang dikatakan apa namanya, seorang dikatakan meninggal dunia, ya. Kemudian si pembantu, pembantu bukan anak pun saudara, pembantu, ya. Dia mengatakan, saya dari kecil ngurus dia. Ya. Maka katakan dia mau anak orang yang dia meninggal dunia, dia ikut memandikan. Saya larang, tidak boleh. Jangankan ibu sebagai pembantu, ibu tidak diperbolehkan memandikan apa namanya putranya. Karena dia alasan katakan dia apa namanya anak yang saya dekatnya saya ngasuh dia, ngurus dia. Ya, sebenarnya tidak boleh, ya. Jangankan ibu sebagai yang membantu, ibu tidak diperkenankan, ya. Jadi boleh memandikan seorang wanita, memandikan apa namanya laki-laki kalau di bawah umur 7 tahun. Seperti Muhammad mengatakan, ya, ar-rajul yaghsilu ibnatahu idza kanat saghirah. Wal mar'atu tughsal sabi idza ayablugha sab'a sinin. Jadi seorang laki-laki, seorang bapak boleh memandikan putrinya jika di bawah umur 7 tahun, masih kecil, ya. Jika dekat juga para wanita, wanita seorang ibu boleh memandikan anak putranya jika umur di bawah 7 tahun. Ya. 7 tahun ke atas maka tidak boleh, harus laki-laki, ya. Kemudian kata Ibnu Haini, salatuhu anil mar'ati tamutu maqamin walisat ma'um imratun. Qala Abu Abdullah itayamam, ya, wa kadzalika rajulu ma insai yumammim, ya. Ya, seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita atau sebaliknya, dan tidaklah suami tidak ada, maka dikatakan ditayamumi, bukan dimandikan, cukup ditayamum. Itulah dalil bahwasanya dikatakan, ya, tayamum bisa menggantikan mandi mayit, ya. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi janabah, ya, mandi haid, mandi nifas, dan mandi mayit. Ini tayamum, ya. Tidak hanya mengganti wudhu, yeah. Orang yang dikatakan sakit nih, yeah. Dia berhubungan suami istri dan dia sakit, apa namanya, tidak apa namanya, mungkin takut karena air, khawatir sakit bagi dirinya, maka boleh tidak mandi janabah, cukup dengan tayamum. Apa dalilnya? Ada yang sahih dari Amr bin As, yeah. Dia memimpin suatu peperangan, yeah. Kemudian dia pun dikatakan malam sangat dingin, dia bermimpi junub, yeah. Ketika dia mau mandi, dia ketakutan, khawatir dia akan binasa, halak, kata beliau. Maka dia pun bertayamum, kemudian sholat mengimami para sahabat yang lain. Yeah. Maka ketika sampai kepada ke Madinah, Nabi bertanya kepada Amr bin As, yeah, apakah betul kamu sholat mengimami para sahabat-sahabat dalam keadaan junub, kata beliau, iya. Yeah. Karena kalau jika aku, kata dia, jika aku mandi, aku khawatir binasa, ya Rasulullah. Yeah. Karena aku pernah mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nabi pun dikatakan tertawa dan tidak menyuruh untuk apa namanya mengulangi apa namanya terus-terus mengulangi salatnya, tidak. Artinya sah, tidak masalah, ya. Jadi orang yang dikatakan punya junub, kalau dia khawatir dikatakan mandi sakit, maka boleh bertayamum. Yeah. Bahkan dari riwayat yang sahih juga, ketika seorang sahabat dikatakan tiba jatuh dari kendaraannya dan bocor kepalanya, ya, terbentur batu, ya, luka gitu, ya. Kemudian takdirkan oleh Allah malamnya bermimpi janabah. Ya. Setelah ketika mau sholat subuh, dia bertanya kepada para sahabat yang lain, ada karusuh bagi saya untuk tidak mandi karena kepala saya itu bocor, kata dia kepada para sahabat yang lain. Kata mereka, mata la taji la najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapati bagimu rukhsah. Kamu harus mandi. Kemudian dia pun mandi. Setelah mandi dia langsung meninggal dunia seketika itu. Yeah. Ketika sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Kalian telah membunuh dia. Kalian telah membunuh dia. Kalian telah membunuh kata Rasulullah. Yeah. Kenapa kalian tidak bertanya kalau tidak paham? Kenapa? Karena kata Nabi, jahil adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Kata Nabi, cukup bagi dia mandi. Ya. Yeah. Sekujur tubuhnya, ketika kepalanya cukup diusap saja, begini saja, tidak mesti diguyur oleh dengan air,
Jadi orang yang punya janab, junub gitu ya, ada luka di kepalanya, khawatir kalau kena air tambah parah, maka disiram dari leher ke badan. Yeah. Ketika kepala cukup begini usap saja begini kata Nabi, cukup bagi dia. Tidak mati digugur dengan air. Yeah, seperti itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan cukup dengan tayamum. Yeah. Ini kadang-kadang apa namanya banyak orang yang tidak tahu ya. Yeah. Seorang wanita ketika haid, bersih dari haid, kemudian dikatakan mau mandi dia tidak ada air, maka cukup dengan tayamum kemudian sholat, bahkan boleh bergaul dengan suaminya. Yeah. Nanti ketika ada air maka boleh mandi lagi dan tidak wajib mengulang sholatnya. Yeah. Dari riwayat yang sahih ya, ada dua sahabat dikatakan bepergian. Yeah. Kemudian dikatakan apa namanya? Itu kalau Abu Darda kalau enggak salah ya. Yeah. Abu Dar, yeah. Dia safar bersama istrinya, kemudian dikatakan berhubungan suami istri, ketika dia mandi tidak ada air. Dan dia sholat dengan tahyamum. Yeah. Kemudian ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah halaktu, aku binasa ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang buat binasa? Kata dia, ketika aku safar tidak ada air, aku bersama istri, aku bergaul dengan istriku. Ketika mati dari air, kata dia, aku bertahyamum. Nabi pun dikatakan tidak menyalahkan. Yeah. Maka Nabi mengatakan, sekarang ada air maka mandilah, kata Rasulullah. Mal, kamu mandi dan nyuruh mandi dan tidak nyuruh mengulang sholatnya. Paham ya? Dia seorang yang punya junub, dia tidak dapat air maka dia berwudu dan sholat. Kemudian setelah itu dia dapat air maka cukup mandi saja, tidak wajib mengulang sholatnya. Ini syariat ya. Bolehkah orang Nasrani atau Yahudi atau Majusi memandikan orang muslimah? Maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan memandikan kaum muslimah ya. Kemudian tentang dikatakan ma yajibu al-ghasil inda ghasli wa ba'da. Apa yang diwajibkan orang yang memandikan mayit? Ya, setelah memandikan mayit. Ya. Kewajiban bagi dia adalah menutupi apa yang dia lihat dari si mayit. Alal ghasil satru ma ra'ah in lam yakun hasana. Kewajiban atas yang orang yang mandikan ya, menutupi apa yang dilihat dari si mayit jika itu perkara yang tidak baik. Tapi kalau yang baik maka boleh diceritakan. Ya. Jadi kalau perkara yang baik yang dilihat dari si mayit maka boleh diceritakan. Orangnya bersih kita katakan, nggak ada larangan. Tapi kalau ada cacatnya maka haram apa namanya membongkar atau apa namanya mencerita kepada orang lain, nggak boleh. Tapi kalau kata pula jika hasanan, ya maka boleh kita mencerita kepada orang lain. Ya. Kata beliau, la yuhadisu bihi aba ahada, tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ya. Ketika saya memandikan, ini kewajiban orang yang memandikan. Nah, maka kata para ulama, ya. Yang berhak memandikan si mayit itu adalah yang diwasiati oleh si mayit sebelum dia meninggal dunia. Nanti yang memandikan saya si fulan, harus si fulan itu yang memandikan karena dia tahu mungkin apa namanya sifatnya orang yang suka menutupi aib orang lain ya. Atau si memandikan ibu saya, kadang-kadang kalau perempuannya maka ada larangan ya. Kemudian apakah wajib bagi yang memandikan mayit setelahnya mandi? Maka tidak, hanya sunnah saja. Ya. Sunnah bagi orang yang telah memandikan mayit itu mandi sunnah, ya, bukan wajib. Ya. Tapi kalau wudu minimal wudu. Ya. Bahkan kata ya Ishaq bin Mansur, la yad'al wudu ala hal, jangan meninggalkan wudu. Artinya setelah memandikan mayit kita kuatkan untuk berwudu, minimalnya berwudu. Ya. Atau dikatakan cuci kedua tangannya dengan dicuci dengan bersih ya. Nah kata Imam Ahmad mengatakan ya aksaru ma fihi alwudu, kebaikan dari berwudu ya. Tidak harus dikatakan mandi bagi yang telah memandikan mayit ya.
Adapun Rasulullah, ya, ada riwayat yang sahih memang, ya, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hammala falyatawadda. Barang siapa yang telah memandikan mayit maka mandilah dia. Barang siapa yang akan membawa jenazah maka berwudulah. Di sunnah kalau kita menggotong mayit maka berwudu. Ya. Wa man hamala falyatawadda. Barang siapa yang mengangkatnya, menggotongnya maka berwudulah. Artinya berwudu sebelum beliau mengangkat apa namanya? Jenazah. Bukan angkat kemudian wudu, enggak. Ya, untuk apa? Jadi kalau mandi, setelah mandi memang sunnah, ya. Tapi kalau mengangkat, sebelum mengangkat kita mandi gitu ya, apa wudu, bukan setelah mengangkat kita berwudu gitu ya. Kemudian ya, sifat memandikan mayit ya dan juga mengkafaninya ya. Satu mayit indal ghusl, menutupi mayit ketika memandikan. Harus tertutup, tidak boleh tempat yang terbuka ya. Bahkan dikatakan ya qala Ibnu Mansur ya atau qala Ahmad bin Hanbal ya kana Abu Kilabah yughatihi abis-saub wa yughassiluhu tahta saub. Jadi Abu Kilabah ketika memandikan mayit maka beliau menutupi, dikatakan dia memandikan di bawah tutup itu ya, kain itu ditutup ya. Bahkan dikatakan ya sebagian Imam Ahmad, sebagian mereka para ulama terdahulu, ulama salaf ya, ketika memandikan mayit mereka menutupi kedua matanya. Qala Ahmad bin Hanbal wa ba'duhum kana yuqta 'ainaihi. Itu mata ditutupi dengan kain. Ya, ketika untuk apa? Biar mereka tidak melihat auratnya si mayit. Sampai di situlah para ulama. Ya, ini kata apa nama Imam Ahmad ya. Bahkan kada Karib Dusyrin ya. Kata Abu Dawud ya, karena Ibn Sirin ya, aksarul kafur ma'al sadri, ketika memandikan mayit ya, beliau mengatakan disunnahkan memperbanyak kafur dan juga sidr. Kafur barus dan juga sidr itu daun bidara. Kalau cukup dengan sabun ya, sabun ya. Kemudian wa kana yastahab ayakun ala mayit alladhi yughassil fihi alamait dia mudlim, dan beliau menyukai ketika memandikan mayit itu di rumah yang gelap, di kamar yang gelap. Ini Busir ini seorang tabi'in. Dia menyukai kalau memandikan mayit di tempat yang gelap. Kita kadang-kadang keliru gitu ya. Ketika gelap cari lampu. Padahal ulama terdahulu kalau dikatakan ya kata beliau ya, menyukai, dianjurkan ketika memandikan mayit di tempat yang gelap. Supaya apa? Supaya tidak melihat auratnya si mayit. Yeah. Imam Ahmad mengatakan mereka menutupi kedua matanya. Kalau Ibn Sirin mengatakan di tempat yang gelap, kamar yang gelap. Bukan terang-terangan, jadi terang-terang. Ya, tempat yang terang-benerang ya. Ini diantara adab-adab ketika memandikan mayit ya. Kita sekarang jadi tontonan, ya. Orang nonton semuanya, ya. Padahal tidak diperbolehkan, ya. Dan sebagian mereka ketika memandikan sumai mayit kita kan, yang ditutup itu hanya aurat azim saja, yaitu kemaluan saja yang ditutupi dengan kain. Padahal nggak boleh, wajib ditutup dikatakan antar pusar dengan lutut, yaitu wajib ketika memandikan. Tidak hanya dikatakan apa namanya kemaluan yang ditutup, tidak. Wajib itu. Adapun dikatakan dari pusar ke atas maka tidak masalah. Dari lutut ke bawah juga tidak masalah diperlihatkan ya. Karena bukan aurat ya. Wanita ya sama ditutupi. Tutupi semuanya. Mungkin sampai leher. Ya, sampai leher sampai kaki. Gitu ya. Kalau laki-laki ya dari lutut sampai dikatakan pusar. Nah, perempuan kan dikatakan semuanya aurat gitu ya. Maka dia apa namanya mandikan di bawah kain tersebut, juga di sabunnya, di bawah dikatakan di bawah apa namanya kain tersebut. Ketika memandikan jenazah, bukan dikatakan di airnya, dilihatan ini nggak boleh seperti itu. Nah, ya istrinya yang membantu. Kalau dia masih bujangan, ya bisa dia membayar orang. Nih, apa namanya dikatakan cari pembantu untuk dia bayar dia seperti itu. Ya, kalau tidak ada. Itakallahu ma tata'atum. Allah tidak membebani kecuali menurut kemampuan mereka masing-masing gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau semata mayang anak laki-lakinya enggak ada bapaknya juga suaminya juga enggak ada gitu ya. Mungkin bisa ada, mungkin bisa membantu bibinya atau yang lainnya gitu. Wallahu a'lam. Bahkan kata Al-Maruzi ya,
annahu yughassil fi baitil mudlim. Dimandikan di rumah yang kamar yang gelap. Ruangan yang gelap. Ketika memandikan, mereka kata apa namanya al-marudhi ya. Ya, itulah yang pernah sampaikan, semoga bermanfaat ya. Di bab mengenai bagaimana cara mengkafani si mayit ya, insyaallah ya. Ya, kita akhiri subhanallah.